Oke, selamat sore semua. Ketemu lagi di channel YouTube Baik Hobbies dengan saya tentunya Pak Ung. Di sore hari ini saya akan mencoba membuka atau unboxing 3 paket yang baru tadi saya terima. Ada satu paket yang saya tunggu hampir seminggu atau lebih dari seminggu, saya lupa. Ini paket dari Om Diekville Garage. Ini udah lama saya tunggu, baru nyampe. Tapi alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Kemudian yang kedua ada paket dari Om Farisi Daulay, dan yang ketiga paket dari Om Enzo. Oke, kita buka aja satu persatu apa aja isinya. Kita buka paket yang paling gede. Ini dari Om Diekville Garage. Isinya apa? Untuk kondisi paketnya lumayan agak miris sih, tapi nggak apa-apa, insya Allah aman saja. Oke, saya buka. Ini paket saya dapat barter sama Om Diekville Garage. Isinya apa? Kita lihat aja nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk Om Diekville Garage karena udah bersedia barter dengan saya. Ini saya singkirin dulu paket-paketnya. Isinya adalah apa itu? Sebentar. Mantap nih paketnya. Aman. Di packing dengan aman dan aman sejahtera. Wah, nyampe dibuka susah ini. Dan isinya adalah jarang Hot Wheels Monster Jam yang masuk ke wishlist saya. Dan ini merupakan Hot Wheels Monster Jam pertama saya. Saya tertarik dengan wishlist Hot Wheels Monster Jam ini karena kena racun sama Om Edi dan Om Imron kemarin. Om Imron dari Semarang mampir ke Pemalang bawa Monster Jam dan saya keracun ini, dan akhirnya dapat juga setelah wishlist lumayan lama, hampir berapa ya, seminggu kali ya, atau lebih. Akhirnya ada Om Diekville Garage PM saya dan berkenan barter dengan saya. Kenapa saya milih ini Monster Jam ini? Karena ini tim Hot Wheels dan warnanya saya suka. Saya kan suka warna kuning. Nah, ini dia. Oke. Walaupun kondisi lus, tapi tak apa, emang saya akhirnya juga mau dilus, mau buat main koleksi ya, bukan main balap. Oke, keadaannya cukup baik. Terima kasih buat Om Diekville Garage. Oke. Oke. Kita lanjut ke paket selanjutnya. Sebentar. Walah, gerimis. Ini saya buka paketnya di outdoor ini. Harus cepat-cepat. Ini paket dari Om Enzo. Isinya apa? Kita buka saja. Ini saya dapat Om Enzo. Wishlist juga ini, wishlist saya. Terima kasih buat Om Rahasni yang kemarin nyolek saya di postingannya Om Enzo ini. Yang akhirnya saya dapat deh. Isinya apa? Kita buka. Wah, ini lebih mantap lagi nih. 2 pieces tapi isinya mantap. Oke, isinya apa? Kita buka bareng-bareng. Dan
isinya adalah si Gojek. Wow, dapat bonus silika gel. Gojek ini masuk ke wishlist saya. Sebenarnya wishlistnya tuh si Batman. Cuma karena lihat ini dengan harga yang murah pakai banget dan kondisinya juga saya lihat masih bagus ya. Tuh. Masih bagus banget. Ini Iron Man. Made in Malaysia. Ini nanti saya akan coba di track. Saya uji coba dengan Hot Wheel balap lainnya. Oke, yang kedua Gojek juga, cuma Gojeknya apa? Kita lihat saja. Nah, ini apa nih? Ini namanya apa nih? Enggak ada namanya ya. Tahu deh, tapi saya suka tamponnya tuh, tim Hot Wheel. Dengan ban transparan. Kalau ini kan bannya enggak transparan. Ini transparan. Tim Hot Wheels. Cakep, bro. Oke. Kita buka paket terakhir dari Om Farisi Daulay. Ini kemarin wishlist saya dan pas Om Farisi ada di Malaysia. Om Farisi ini PM saya, apakah masih minat sama wishlist saya ini, dan akhirnya saya nitip juga. Jadi terima kasih buat Om Farisi Daulay karena sudah bersedia repot-repot saya titipin item ini. Itemnya apa? Ini dia udah kelihatan. Padat banget nih paketnya nih, mantep buat Om Farisi. Nih paketnya. Isinya adalah si Gojek Batman. Ini sebenarnya wishlist saya ini itu Gojek Batman ini sama si Monster Jam ini. Nih saya dapat dari Om Farisi Dolay dalam kondisi masih dalam blister nih belakangnya tuh. Cakep ini. Tim Red. Oh, ini ya. Ini. Itu Tim Red. Kemudian ada 4 varian. Kalau ini masuknya apa ya? Kurang tahu ini. Tapi di sini ada 4 Tim Red, Badlander, Badbot sama Motocross. Nih. Ini katanya sih lumayan rare ya. Gak tahu rarenya tuh apa. Harganya juga lumayan tinggi di kalangan kolektor. Kurang paham saya. Apakah jagoan balap atau karena rare? Lihat langka. Di sini sih tulisnya grid for track, tapi saya belum tahu pasti. Nanti kalau nyali saya kuat sih ini bakal saya lus juga. Tapi agak sayang ya kalau dilus. Oke deh. Dan inilah ke 1, 2, 3, 4, keempat isi dari paket saya hari ini yang sudah saya unboxing. Oke. Terima kasih buat Omers yang sudah bersedia nonton video saya ini. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ditunggu, jangan lupa subscribe channel YouTube Bike Hobbies. Dan apabila suka dengan video ini, ditunggu like, komen, dan share di video saya kali ini. Oke, saya ucapkan terima kasih dan bye-bye.